Revolusi. Kali ini kita akan review souvenir Memory Cycle. Mau tahu kan gimana kelanjutannya? Kuy. Nah, untuk kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Kenapa memori ini disebut dengan memory cycle? Karena ada beberapa bagian terbuat dari bahan daur ulang, seperti cover depan. Ini terbuat dari bahan daur ulang. Dan bagian kedua, tempat menaruh post-it, terbuat dari bahan daur ulang. Dan juga pulpen ini terbuat dari bahan daur ulang. Memory cycle ini berkode 905. Bagian depan terbuat dari hardcover dengan ukuran 18 cm kali 10,5 cm. Untuk lembar kedua terdapat post-it. Ada post-it besar dengan ukuran 7,5 cm kali 7,5 cm dan post-it sedang berukuran 7,5 cm kali 2,5 cm. Untuk posit yang kecil berukuran 1,3 cm kali 4,5 cm. Masing-masing posit terdiri dari 20 lembar. Untuk bagian selanjutnya terdapat kertas putih bergaris seperti ini. Terdiri kurang lebih 70 lembar. Dan di belakang ada karton. Bagian belakang terbuat dari hardcover, dilengkapi dengan pulpen daur ulang dan juga karet untuk menyangga pulpen seperti ini. Pulpennya 14 cm. Oh ya guys, memo ini dilengkapi dengan jilid spiral seperti ini. Dan memo ini hanya memiliki satu warna, yaitu krem. Untuk metode pencetakannya hanya bisa disablon seperti ini. Dan pennya juga bisa disablon, contohnya seperti ini. Jangan khawatir, sablonnya sangat kuat, tidak akan mudah terkopeh. Seperti ini contohnya. Kelebihan dari souvenir Memo 905 ini, yang pertama, menjadi souvenir yang bermanfaat, dan yang kedua, paket lengkap karena dilengkapi dengan pulpen dan juga post-it. Sekian review kami kali ini. Untuk pemesanan, kalian bisa hubungi kami di bawah sini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. See you!